Sampurasun para pemirsa, yang sudah setia mengawal perkembangan penyelidikan kasus tewasnya sang aktris berkebangsaan Thailand, Tang Monida. Kali ini admin akan membahas mengenai hasil temuan yang ditemukan di dalam organ tubuh Tang Monida. Setelah sebelumnya ditemukan adanya pasir yang mengedap di dalam jasad Tang Monida, kini sosok jenius Acharya Ruang Ratanapong kembali membongkar keanehan di balik temuan tersebut. Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam, ternyata tidak ditemukannya adanya bekas lumpur sedikit pun pada otopsi yang dilakukan pada jenazah Tang Monida. Hal inilah yang kemudian dipertanyakan oleh Acharya Ruang Ratanapong atau yang kita kenal dengan sebutan Mr. Genius. Pasalnya, Mr. Genius dan tim gabungan SAR Thailand, setelah melakukan penelitian di dasar Sungai Chao Phraya, mereka mendapati bahwa lumpur adalah material yang paling banyak terdapat di dasar sungai tersebut, tepatnya di TKP Tang Monida tewas. Malahan tim forensik yang telah melakukan otopsi pada tubuh sang aktris, pihak mereka hanya menemukan pasir yang mengendap di dalam paru-paru dan usus Tang Monida. Dengan adanya temuan ini, Mr. Genius menduga jika pasir yang ada di dalam usus Tang Monida sengaja diisi di dalam tubuh Tang Mo, guna mengelabuhi pihak kepolisian dan tim forensik agar Tang Monida dinyatakan tewas karena kecelakaan semata dan menutupi insiden pembunuhan yang mereka lakukan pada tubuh Tang Monida. Mereka ingin membuat ini terlihat seperti kecelakaan. Pasir di tubuh Tang Monida ini buktinya, ujar Mr. Genius, seperti dikutip dari news.co.th. Semua pernyataan dan kesimpulan yang dikatakan Mr. Genius, bukan tanpa adanya bukti dan alasan saja. Pasalnya, kita ketahui bersama bahwa Mr. Genius merupakan sosok yang paling terdepan, dan sosok yang cukup berpengaruh dalam upaya perkembangan penyelidikan kasus Tang Monida ini. Dirinya juga meyakini, jika Tang Monida tenggelam dan jasadnya sampai di dasar Sungai Chao Phraya Thailand, maka harusnya di dalam organ tubuh Tang Monida ditemukan adanya lumpur baik di dalam ususnya maupun paru-paru sang aktris. Karena di dasar sungai lumpur berada di atas pasir. Tapi kenapa hanya ada pasir yang terdeteksi dalam tubuh Tang Monida? Ini aneh, jelas Mr. Genius. Sebelumnya kita ketahui bersama, jika sosok Mr. Genius menemui Kejaksaan Thailand guna melakukan peninjauan kembali atas beberapa berkas Tang Monida. Hal ini dikarenakan Mr. Genius mengatakan jika kepolisian Thailand banyak melewati bukti dari kasus Tang Monida. Di hadapan para Kejaksaan Thailand, Mr. Genius mengatakan jika Tang Monida tidak tewas tenggelam, sama seperti yang disimpulkan oleh kepolisian Nontaburi Thailand. Diduga kuat, dalam insiden hilangnya nyawa sangat aktris, dikarenakan tewas karena dibunuh oleh salah seorang tersangka, bukan karena terjatuh dari atas speedboat. Setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan nantikan updatean video kami selanjutnya.